Hai Smile, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi dengan aku Lan Husna. Jadi hari ini aku bakal kasih tahu kalian cara memutihkan wajah dan menghilangkan flek hitam cuma pakai dua bahan aja. Dan semua bahannya ini bisa kalian dapetin di rumah kalian. Cara pembuatan dan juga cara pengaplikasiannya sendiri pun juga sangat mudah. Dan sekaligus di video kali ini aku bakal praktekin di kulit wajah aku secara langsung, berikan lebih paham lagi dan juga lebih jelas lagi bagaimana cara pengaplikasiannya dan bagaimana hasilnya. Nah, pasti kalian penasaran banget kan apa saja sih bahan-bahannya dan bagaimana sih cara pembuatan dan juga cara pengaplikasiannya. Makanya kan harus nonton sampai habis, hanya sampai ada yang di skip ya guys. Oke. Oh ya guys, sebelum aku kasih tahu kalian untuk cara pembuatannya, langsung aja aku mau kasih tahu kalian untuk bahan-bahannya terlebih dahulu. Jadi untuk bahan yang pertama yang harus kalian siapkan adalah tepung beras. Nah, untuk tepung berasnya sendiri kalian bisa pakai merek apa aja. Kali ini aku bakal menggunakan tepung beras cap seriti. Sedangkan untuk bahan yang kedua yang harus kalian siapkan adalah jeruk nipis. Nah, untuk jeruk nipisnya sendiri kalian cukup menyiapkan setengah buah aja. Nah, untuk jeruk nipis ini kaya akan sekali vitamin C, jadi sangat bagus digunakan untuk mencerahkan kulit, bisa untuk menghilangkan flek-flek hitam serta bekas-bekas jerawat. Oke, langsung aja aku bakalan kasih tahu kalian itu cara bikinnya. Cara bikinnya itu gampang banget. Yang pertama kita masukin terlebih dahulu untuk tepung berasnya 1 sendok teh. Kemudian langsung aja kita tambahkan untuk si perasan jeruk nipisnya. Untuk jeruk nipisnya ini kita peras secukupnya saja. Yang terpenting nanti maskernya itu tidak terlalu kental dan juga tidak terlalu cair. Kemudian tinggal diaduk-aduk aja sampai semua bahannya ini tercampur rata dan membentuk seperti pasta. Jika sekiranya kurang, masih terlalu kental, tinggal kita tambahkan aja untuk jeruk nipisnya. Oke, jika semua bahannya ini udah tercampur rata, langsung aja kita aplikasikan merata ke seluruh kulit kita. Benar-benar gampang banget kan? Nah, sebelum kalian mengaplikasikan masker ini di kulit wajah, kalian harus memastikan dulu kalau wajah kalian tuh harus benar-benar bersih. Jadi sebelumnya kalian harus ngebersihin wajah kalian dulu dengan menggunakan milk cleanser ataupun micellar water. Kemudian mencuci muka kalian dengan menggunakan facial foam. Setelah benar-benar bersih, baru kalian menggunakan masker ini. Dan berhubung sekarang ini wajah aku tuh udah bersih dan aku pun juga udah cuci muka, jadi langsung aja aku bakalan aplikasikan. Oke. Nah, saat pertama kali diaplikasikan di kulit wajah, ini ada sensasi dinginnya gitu, benar-benar enak banget. Dan dia selain bagus untuk ngilangin flek hitam bekas-bekas jerawat, dia juga sangat bagus digunakan untuk membantu pengat sel-sel kulit mati. Sehingga setelah kalian menggunakan masker ini, kulit kalian itu akan berasa lebih bersih, berasa lebih ringan, dan juga kelihatan makin sehat. Oke, ini dia sudah selesai mengaplikasikan maskernya merata ke seluruh kulit wajah. Jika sudah seperti ini, kita diamin dulu aja kurang lebih sekitar 10-15 menitan gitu, atau kalian tunggu sampai maskernya itu benar-benar kering. Dan langsung aja aku bakalan skip dulu lamaan ya guys, stay tune. Nah, jadi ini dia maskernya itu udah kering dan sekarang ini kulit wajah aku pun juga udah aku bilas. Oke, langsung aja aku bakal tunjukin ke kalian gimana hasilnya. Nah, jadi ini dia adalah hasilnya. Wow, benar-benar cakep banget kan. Sekali pakai wajah aku tuh langsung kelihatan cerah, teksturnya juga halus, lembut dan juga berasa lebih lembab. Dan untuk hasil yang lebih maksimal lagi dalam menghilangkan bekas-bekas jerawat dan juga flek-flek hitam, kalian harus rutin dan juga telaten pakainya. Dalam satu minggu bisa menggunakan masker ini 2-3 kali aja. Dan masker ini bisa digunakan untuk semua jenis kulit, termasuk untuk kalian yang kulitnya itu sensitif. Oke, jadi saja video dari aku. Semoga video kalian super bermanfaat dan juga bisa berguna untuk kalian semuanya. Buat langsung suka dengan video ini, jangan lupa like. Dan buat kalian mau request untuk video selanjutnya, bisa langsung aja komen di bawah. Dan jangan lupa juga share ke teman-teman kalian yang sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa juga subscribe channel aku ini ya guys. Tunggu video selanjutnya. Thank you for watching. Bye-bye.